Nih, Tuh, kan? lagi skripsi. Dapat kan, Be? Be, Be dapat, Be. Dapat abang kamu, Be. Aku lagi telepon sama Abe dari tadi. Abangnya Risa, abangnya Risa sih. Abangnya Abe. Oh iya. Abangnya Abe, pacarnya Icul ya. Iya. Halo Abe, kenapa kamu nggak main Ome TV sendiri Abe? Bey, kata abang, kenapa kamu nggak main Ome TV sendiri? Terus. Katanya capek. Capek nyari. Aku capek mikirin kamu. Kamu capek nyariin aku. Capek mikirin kamu. Mikirin ya, aku. Ya, nasi nanas lift. Ih, kenapa nanas kemana? Nanas invite ya? Gak tau ih. Iya, katanya malu ada abang. Siapa? Nanas, kita telepon bertiga. Terus kalian kapan mau tinggal? Mau... Abang ke Bandung dong, tanggal 27. 27 apa? 27 sekarang. Itu hari apa sih, tanggal 27? Jumat ya? Hari Sabtu. Hah? Sabtu gak sih? Hari Sabtu? Ya? Coba aku cek ya, bentar ya. Enggak, 27 tuh Friday. Cek, main. Friday itu Jumat. Iya, Jumat. Gimana? Abi bilang gini ke aku. Friday itu Sabtu tolol. Kamu yang tolol, Abi. Friday itu Jumat. Friday itu Sabtu. Itu kan udah besar. Kecuali dia ngomong tanggal 27 itu Sabtu gitu loh. Iya. Itu baru malum salah. Ini Friday itu Sabtu dia bilang. Tanggal 27 hari apa? Hari Jumat, Abi. Ini apa? Rahunya hari Sabtu. Apa sih? Makanya kamu jangan bikin aku terus. Kamu lihat. Demi apa? Icul itu kenapa? Kena minyak. Minyak apa? Minyak yang lagi masak. Kamu masak di sana? Aku masak cilok goreng. Di kosan? Enggak, di rumah temen aku. Buat terus? Jualan. Tiba-tiba, jedir. Meledak langsung ke sini. Aku langsung gini. Wah, aku langsung lari-lari ke kamar mandi. Ke depan kulkas langsung ngasih es batu. Ternyata jadi gini. Makanya aku bilang kan, gak usah repot-repot nyari uang, aku yang cari aja. Be, denger gak? Aku mau dinafkahin. Abang! Kamu gak usah repot-repot. Tuh, denger gak, Be? Abang katanya mau nafkahin aku aja. Bohong Abe tadi video sama cowok. Itu video klip kamu Be yang Abe kamu selingkuh. Video klip apa Andri? Video klip kamu yang dulu yang kamu rambutnya masih pendek banget. Lagu. Oh, itu kerjaan. Kerjaan apa yang kayak gitu suap-suapan biskuit? Hah, suap-suapan biskuit. Suap-suapan. Iya ada yang mana, di itu ada scene-nya maneh pagi makan es krim di Braga gitu. Maneh ngelihat di mana? Ini ada yang kayak nyetelin. Ini orang-orang ngelihat di billboard Bandung. Tuh. Oh, itu aku jadi model video klipnya dia. Jadi gitu, di belakang aku gitu. Aku jadi itu udah lama banget itu lihat rambut aku masih berwarna. Itu aku lagi jadi video klip dia. Aku pikir kamu setia, nyata sama aja. Setia tuh ada singkatannya. Apa tuh? Setiap tikungan ada. Masuk. Abe, itu video klip kapan, Be? Apa? Itu video klip kapan? Video klip kapan, Cuna? Itu udah lama banget tahun lalu. Dia tuh ngerilis lagu. Terus kebetulan mama aku tuh kenal sama dia. Terus? Itu dia minta aku jadi talentnya gitu. Terus kamu mau? Mau lah, orang dibayar masa nggak mau. Terus kamu mau setelah kamu punya komitmen sama aku? Ah, kamunya juga genit tadi sama siapa tuh genit? Sama siapa? Sama si ini. Aduh lupa lagi. Siapa? Oh, aduh kamu cantik banget, mana liatin dong mukanya. Dia nontonnya detail loh. Iya. Tadi soalnya Abi bilang, tadi lu yang lagi nonton YouTube, terus aku pasti nanya, nonton siapa abang? Iya dong, YouTube abang. Soalnya dia banyak bacot banget kan ngobrol, terus aku bilang, bentar cu, Aing lagi sibuk, kenapa? Soalnya Aing lagi nonton YouTube, terus dia bilang, nonton YouTube apa, gitu.
Kamu nggak bisa. Padahal aku ngechat dia lagi butuh. Abi temannya anak Ridwan Kamil ya. Hah? Siapa? Siapa? Ya. Ah, temannya anak Ridwan Kamil. Itu yang cewek gini. Siapa sih? Yang cuma cewek. Cuma adik kelasnya si Spino. Di sana hujan gak bang? Di sini nggak, belum hujan. Ih, di sini hujan mulu setiap hari tahu. Oh ya? Mm-mm. Makanya dingin. Iya, soalnya butuh yang anget-anget. Tahu kalau aku lagi sedih, soalnya aku lagi kangen Abah. Ih. Genit banget, ih gak kuat. Di sana ini apa namanya? Hujan terus ya? Iya, ini lagi hujan gede. Kamu kedinginan? Kedinginan. Hmm. Ke Bandung sekarang aja kali ya? Dadah, Be. Aku mati nih ya. Abang. Abe, katanya kamu, Abe. Aku dengerin aja nggak mau ngomong. Abe, katanya kamu mau ini mau nginep di tempatnya Icul. Hari apa Cul? Sabtu. Tapi kita nggak akan, kita main ome TV di sana. Kita nggak akan main ome sih tapi. Kayaknya. Kenapa gitu? Iya, nggak akan bisa. Kita kan mau Halloween, kita gak akan bisa main ome. Oh, oke. Okay. Jadi kalian udah siapin dress up-nya? Udah dong. Kamu dress up-nya jadi pacar aku aja ya, Icul ya? Iya dong. Jadi kamu gak perlu dress up. Abang. Kan kita udah janjian mau jadi Beauty and the Beast. Oh iya, benar. Tapi kamu mau jadi polici. Iya, tapi jadinya polici. Aku jadi polici aja. Kok Halloween jadi polisi? Emang polisi nyeremin? Enggak, soalnya aku mau nangkep kamu. Kamu kan udah curi hati aku. Jangan cemburu, Bey. Jadi nanti yang rayain Halloween ada berapa orang di sana? Kita berapa sih, Bey? Berlapan ya? Enggak tahu, pokoknya kita dua table, berarti berapa orang? Dua table, 8 orang. Ngerayainnya di mana sih? Ngerayainnya di mana, Cina, Bey? Tiger itu tempat apa? Tempat santai. Ngopi tapi campur alkohol? Enggak, kita enggak minum alkohol. Oh, oke, okay. Terus Tiger itu tempat ngopi sampai malam acaranya? Iya, sampai pagi. Itu tanggal berapa, Bey? Tanggal 2, berapa sih? 28 27, Cena 27. Katanya 28, kamu gimana sih? Masa hari Jumat? Gimana sih? Halloween tuh 28, Halloween tuh 3 hari, 28, 29, 30. Halloween cuma sehari doang, tanggal 30 doang kali. Oh, emang iya? Hmm. Kita 28. Berarti kita early Halloween. Yeah. Kalau Halloween tuh cuma 1 hari doang, kalau kita selamanya. Abang, yang curi. Kok Bang Ari tahu sih Halloween tanggal 30? Ya waktu itu aku pernah ngerayain sama teman-teman aku. Tapi ngerayainnya di online doang, enggak langsung gitu. Masa sih, bohong. Bener. Gak percaya. Kamu enggak percaya? Sini ke rumah. Enggak mau. Takut gak mau pulang. Bohong nih bercanda. Abe, kalau Icul main ke rumah tiba-tiba gak apa-apa? Gak boleh. Aku udah bilang ke Icul tuh kalau misalnya sama abang kamu mimisan. Mimisan katanya kalau aku sama kamu. Jahat ya? Kenapa gitu Abe? Kamu doainnya jahat-jahat nih. Gak boleh aku abang. Iya, emang genit. Kan sama aku genitnya, kita sharing kan katanya kamu. Sharing, kita sahabat. Sharing profit. Gak mau sharing cowok mah. Kan kita sahabatan. Gak mau sharing cowok. Kenapa? Tapi Abe, hati aku luas kok, bisa dibagi. Tuh, katanya hati abang luas. Seluas samudra. Ya udah kamu hatinya, aku sahamnya. Hahaha.
Kamu mau gak dibagi dua kalau aku dapat saham? Kamu maunya saham yang mana? Loh, kok kamu nanya? Iya, maunya benar. Itu benar. Itu ambigu. Saham itu yang mana? Mau saham yang mana? Saham yang udah diperawat diri dari awal atau saham yang mana? Abi ini kenapa ya? Saham yang... Gak ngerti. Saham yang nyimpennya 9 bulan dulu atau yang... atau yang mana? Gak tahu, gak bisa jawab. Ayo, yang mana? Kenapa kok pikiran kamu kesana sih, Bi? Aku aja gak ada pikiran kesana aja. Apa sahamnya maksudnya itu saham yang udah dirawat dari kecil, maksudnya pohon? Nggak, aku nggak punya pohon, bohong. Aku nggak punya pohon. Emang pohon apa yang aku punya? Nggak punya aku. Ya kan, bang aku banget. Ya udah sih. Padahal aku baru main, bener-bener baru main, baru. Tadi kan aku bilang, Abe kenapa malam ini nggak main, kata Abe males gitu kan. Terus aku bilang, iya aku juga males tapi nyobain Abe sekali. Iya sok-sok, kata dia. Aku baru mencet, set, ketemu. Memang Tuhan itu nggak bakal salah buat nunjukin jodohnya. Tuh udah dia kok kayak gitu. Marah-marah wae sih Abe. Kamu marah-marah wae sih Abe? Aku emang nggak marah, aku tuh cemburu. Lebih parah dong. Mana nanas? Tahu ini si nanas. Tiba-tiba keluar. Coba ya kita cek. Icil, kamu kapan ke Cikarang lagi? Aku minggu tanggal 5, tanggal 4. Tanggal 4 bulan depan. Iya. Ya, aku ketemu sama Icil duluan dong, Bay. Iya, itu sampai ngeluarin ice pie, marah banget. Ih, orang kita mau apa namanya, jogging di pik, ya kan? Yo, let's go. Gak mau ah. Kenapa? Kan kamu gak suka jogging. Suka kalau sama abang. Jangan aku, itu nih. Abang ke Bandung dulu sih. Iya, aku mau ke Bandung. Kapan? Enggak, aku ya, pulang. Enggak ya, gini, Bey. Hah? Dia ke Bandung nemuin aku, abis itu kan pulang, nah pulang ke bawah kamu. Enggak, aku kan pulang dulu ke Cikarang tanggal 3. Tanggal 5-nya aku pulang, jadi tanggal 5-nya aku pulang sama Bang Ari. Baru ketemu kamu. Ide bagus, ya. Enggak, ih. Kenapa enggak? Enggak, ih. Aku baru ketemu kamu. Kenapa harus gitu? Emang istri tua dulu ya? marah sih Abi. Kenapa? Marah-marah mulu. Harus aku dulu. Ya udah, gimana takdir Tuhan weh? Anjing. Kok anjing? Tuhan mah pasti ke aing. Ya udah berdoa aja lah banyak-banyak. Kamu udah diobatin itu? Udah, ini pakai salep. Makanya tadi aku pakai itu jepitan biar gak kena rambut. Salepnya salep apa? Salep Biopasenton. Jangan kayak Abe ya. Abe kemarin luka, ada bekas luka pakai balsem. Orang si Abe itu, orang si Abe itu gara-gara gak mandi, ya kan, Be? Enak aja. Kamu yang bilang ke aku sekarang jadi mandi terus, katanya gitu. Gara-gara sakit. Tuh kan ketawa. Orang bener gara-gara gak suka mandi. Katanya Abe kalau seandainya ke kampus mandinya tayamum. Tetap aja. Itu masih icul. Kok aku? Itu jarang mandi ke kampus. Iya, fun fact, aku jarang mandi kalau ke kampus. Oh iya, Be? Be, icul? Tapi malamnya aku mandi dulu, kayak malam nih sekarang. Terus aku mandi. Jadi ntar paginya bangun, udah gak usah mandi lagi. Gimana gak gerah kamu ke kampus aja? Gak mandi kok? Enggak, kan kampus dingin, ada AC-nya. Kan perjalanan ke kampusnya panas? Enggak, kan abis itu langsung dingin. Enggak kan? Aku kan berangkat kayak bentar, ini kan pakai AC tuh. Aku tuh mau sedingin apapun pasti pakai AC, jadi bangun-bangun tuh tetap kedinginan. Jadi gerahnya di jalan doang, nyampe kampus dingin lagi, gitu. Kalau Abe? Kalau Abe kan jauh rumahnya, kalau gak mandi gerah. Tapi tetap gak mandi dia? Enggak tahu deh.
mandi sekarang kan gara-gara alergi. Tuh kan. Alergi apa, Be? Sebelum alergi enggak mandi. Itu yang di cupang itu. Makanya cupang aja sama orang yang salah. Iya, sama abang makanya bikin. Ih, geluh banget Abe, anjir lah mane. Nanti kalau Abe, kalau aku Abe. Abe, kalau aku yang nyupang itu bekasnya bukan cuman coba bukan cuman merah, borok. Mane kayak di cupang iguana. Jadi borok. Di cupang piranha. Cupang piranha borok nanti kamu. Itu yang ya, udah aku, yang udah ngerasain tuh Icul tuh. Iya, nih aku di cupangnya aja di sini, Bay. Ya jadi borok. Jadi borok. Aduh, lucu banget. 4K! Oh my god! Let's go! 4K guys! 4022! Yeay! Ini tuh, Abe, pasti kalau ketemu sama Icus gini deh viewersnya, Abe. Dadah. Kamu banget itu! Abe! Abe, jadi gimana kemarin pas mata kuliah yang PR kamu tentang politik gimana? Udah ketemu jawabannya? Soalnya ada viewers yang ngirimin, terus aku kompas. Ih, terus gimana? Terus kamu udah, Bey? Udah kan tadi, kan aku udah bilang kalau ngerjain. Udah dikumpulin. Dan terus pakai chat GPT sedikit, udah tambahin. Terus aku belum, guys, viewers 4000 kirimin aku juga. tapi emang orang-orang sini tuh pada pinter-pinter loh. Tuhan. Orang-orang sini tuh pada pinter-pinter, karena di sini bukan bocil-bocil yang nonton. Bukan. Orang-orang dewasa semua yang nonton sini. Please guys, kirimin aku juga tugas tentang politik. Emang disuruh apa sih, Bi? Aku aja gak tahu. Kamu tugasnya aja gak tahu gimana cara dia menjawab. Bakri. Ini loh okay. Yang salah satu orang terkaya di Indonesia. Oh iya. Coba lihat. Bentar. Siapa namanya? Abu Rijal Bakri, salah satu orang terkaya di Indonesia ini. Oh, kayak tahu. Nah itu anaknya namanya Ardi Bakri. Ardi atau Ari? Iya, ah? Ari Bakri. Ya kalau Ari Agassi mah pacar kamu. Iya dong. Kok gak ada respon? Aku udah bilang iya dong. Enggak, bukan. Abi gak ada respon. Enggak, dia udah capek, dia udah yang. Kamu video call? Enggak. Bey? Abi? Ngambek. Abe pingsan. Oh, si Abe kemana ya? Abe? Gak ada. Keluar. Dimatiin? Kok dimatiin? Tahu. Oh, sengaja. Kenapa? Tadi kan lagi telepon bertiga. Terus tiba-tiba Abe teriak kenceng banget. Aku nanya, kenapa? Ih, aing ini lagi di WC, ada kecoa. Di mana? Ternyata dia telepon sama kita, dia sambil di WC. Oh. Pas lagi di rumah tadi sebelum ketemu sama aku. Iya. Siapa? Tiba-tiba main. Soalnya disuruh Abe. Coba mana gantian, aing udah capek. Siapa itu penakut ya? Takut kecoa. Dia takut kecoa. Takut hantu. Oh, pantas kemarin aku sering nakutin pas ketemu sama dia. Dan itu posisinya jam 2 malam. Mana kemana, Be? Kenapa keluar rumah? Aku nanyain adik aku, dia Ari Bakri siapa? Apa sih? Ari Bakri itu anaknya Abdul Rizal. Ya, Abe cantik banget. Abe, kamu kemana? Aku nanyain adik aku di depan, nanyain Ari Bakri itu siapa? Tanya sama aku lah, aku tahu kok gimana. Aku kepo aja, dia tuh siapa? Soalnya nge-DM, takut banget loh. DM apa emang? Nge-reaction gua story. Oh, gak apa-apa, Bi, uangnya banyak. Siapa gitu? Itu kan lawyer kan uangnya banyak, Be. Kalau kamu ada masalah juga kamu udah punya backingan. Dia mau tahu tentang aku juga ternyata. Kalau aku gitu, Be. Siapa tuh? Ntar berkenalan aku dengan papaku. Iya, kenalan sama papaku.
Icul mau mau ini mau beli makan ya? Enggak. Infusan aku udah aku copot tuh. Iya, makanya kamu harus makan yang banyak, kamu habis sakit. Sekarang udah jam 11:30. Enggak apa-apa kan, enggak usah yang berat-berat, burger. Kentang. Enggak. Atau nasi Padang. Tadi baru makan, aku baru makan tadi, aku juga habis makan McD, order McD aku tadi. Yang manis-manis. Ada tuh, aku ada Harvest juga. Belum. Maksudnya aku mau dikirim ke sana. Mau. Malam parah gue tinggal si Abi. Nah, Icul. Ini apa? aku dapat amanah dari orang sini biar kamu beli makanan. Oh. Ya. Nanti aja besok, guys. Besok janji ya. Besok aja atuh biar aku kecipratan. Kamu ke tempatnya Icul. Iya. Besok. Nginep aja di aku besok malu. Aku mau pisang nugget. Enggak, belum besok. Besok kan Selasa. Rabu aku mah. Ya udah, Abi, kamu besok nginep di rumah ini aja, di rumah Icul. Ini Abang kalau live itu dari jam 7, makanya dari jam 9. Ya, aku jam 7 masih prepare, tidur. Belum siap. Masih tidur sih Abang mah jam 7. Tuh Icul tahu jadwal aku tidur jam berapa. Aku kan ngabarin terus ya, ke Icul. Ya soalnya kalau aku telepon suka gak diangkat, lagi bubuk. Kenapa sih marah-marah aja sumpah. Fuck off bro. Bey, besok ke tempat Icul ya? Emang ke tempat Icul, pasti ke Icul. Nginep di sana gak? Nah, gak tau kalau udah nginep. Tapi paling aku pulang malam. Kamu pulang malam nanti sama siapa? Aman. Minimal jam 8 lah atau minimal mulai dong 8. Maksudnya kenapa enggak ini aja? Kenapa enggak nginep tempat Icul? Habis itu besok kampusnya bareng. Besok pulang sekalian ya? Bener enggak? Soalnya minggu ini tuh aku nginepnya hari Sabtu. Iya kan mau Halloween, jadi nginep di aku. Oh. Aku dia pernah ngomong aku dia tuh. Dia agak malu kalau nginep. Dia bilang. Kenapa? Kayaknya kalau tidur melek dia. Enggak, orang B boleh spill enggak fun fact kamu tidur? Boleh, dia juga tahu deh coba. Oh iya. Jadi, si Abe itu waktu itu kan first time nginep di aku karena besoknya kita mau nonton konser ya kan. Okay. Terus jadi kayak berangkatnya bareng. Terus si Abe sebelum tidur tuh ngomong gini.